Selatan. Desaku juga terkenal sebagai daerah penghasil daun cincau hitam. Tanaman yang dikenal karena kandungan serat terbaik nomor 2 di dunia loh. Di sini kami menyebutnya dengan janggelan. Nah, saatnya kami membantu pamanku memanen daunnya. Dengan menggunakan arit, tanaman dipotong dari bagian bawah seperti ini. Janggelan tumbuh menyerupai rerumputan di dataran tinggi, teman. Bentuk daunnya kecil dan lonjong, dengan tepi daun yang bergerigi. Usia panen tergantung musim, sekitar 3-4 bulan masa tanam. Iki kena dinggo minuman, kena dinggo makanan ringan, barang, untuk cemilan. Ayo kawan, kita kumpulkan yang banyak daun janggelannya. Setelah terkumpul, daun janggelan dikumpuk jadi satu ya kawan. Lalu jangan lupa diikat. Baru deh, tusuk dengan bambu, lalu angkut dengan cara dipikul seperti ini. Ayo, ikut kami bawa daun janggelan ini ke tempat pengolahannya yuk.